Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bilik Parlemen, di mana tidak ada sekat antara rakyat dan wakil rakyat. Saya Sri Purwati, host magang di sini. Seperti biasa, Bilik Parlemen akan membahas ataupun mengupas hal-hal menarik dari tupoksi DPRD Kabupaten Cianjur. Dan kali ini narasumber kita adalah Bu Asni. Bu Ya, Asni betul. Apriani dari Komisi DPRD Kabupaten Cianjur, sekaligus Ketua Komisi C DPRD Cianjur. Selamat datang di Bilik Parlemen, Ibu. Selamat datang, Teteh. Sebelumnya, terima kasih sudah menyempatkan yang jelas waktu sibuknya datang ke studio Bilik Parlemen. Alhamdulillah. Sesibuk apapun ketika ada undangan, apalagi dari Cianjur Express ya, insya Allah pasti datang. Masya Allah. Media itu merupakan suatu mitra juga. Kita juga butuh media. Betul. Ibu, sebelum kita lebih jauh nih, apa kabar Ibu dan keluarga di rumah, Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat, meskipun dalam situasi dan kondisi yang seperti ini ya. Kasus, situasi pandemi, keduanya juga cuaca. Betul. Sekarang cuaca di kita tuh sudah tidak bisa diprediksi ya. Kadang hujan, kadang panas. Walaupun panas, nggak enak ke badan juga. Iya. Gitu. Ya mudah-mudahan apapun cuacanya, apapun kondisinya, kita semua bisa sehat walafiat. Amin, Ibu. Oh iya, Ibu. Berbicara Komisi C, benang merahnya adalah infrastruktur. Namun sebelum lebih jauh kita membahas, kita ke dasar-dasarnya dulu nih, Bu. Bisa dijelaskan secara sederhana dan rinci supaya pemirsa Cirek tahu tugas Komisi C dan bidang apa saja sih yang dibawahi oleh Komisi C itu sendiri. Oke, maaf nih, kita belum kenalan ya. Betul. Belum tahu Teteh namanya siapa. Berarti nama nama mau nama panggung atau nama lengkap nih? Nama hitsnya saja. Oke, seperti yang tadi aku katakan, namanya Purwa. Oh, berarti Purwa. Itu nama nama panggungnya. Tadi host magang. Ibu sendiri kalau oh iya, kalau nama lengkap aku namanya Sri Purwati. Aku mahasiswa dari Unsur. Unsur ya. Semester akhir. Semester biasa. Akhir. Ya. Berarti saya manggilnya Teh Purwa aja ya. Betul. Nah, barangkali pemirsa Cirit ada yang belum kenal sama saya. Karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oh, betul sekali. Betul, kan? Ya. Maka dari itu izinkan dulu saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Haja Asni Apriyanti, AMD Top. Saya anggota DPRD Kabupaten Cianjur dan menjadi ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cianjur. Di usia berapa, Bu? Dari fraksi Partai Nasdem. Dulu pas waktu dilantik usia saya masih 27 tahun. 27 tahun, pencapaian yang luar biasa tentunya. Alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Cianjur. Tentunya ya, Bu ya. Iya. Tadi tuh ada pertanyaan. Kembali lagi, Bu, ke pertanyaan dasarnya tadi tentang tugas Komisi C dan bidang apa saja yang dibawahi oleh Komisi C itu sendiri. Nah, kalau untuk tugas sama saja ya, kita tuh mempunyai tiga tugas, tugas dan fungsi dari anggota DPRD atau DPRD. Itu yang pertama ada legislasi atau kita membuat peraturan bersama dengan kepala daerah. Betul. Yang kedua itu budgeting atau anggaran. Yang ketiga itu adalah di pengawasan. Nah, untuk tugas dan fungsinya di Komisi C itu apa saja? Misalkan yang tadi yang terkait tentang pengawasan. Kita itu ada beberapa bidang yang memang menjadi mitra yang ada di Komisi C. Yang pertama itu ada bidang pembangunan. Itu ada dinas PUPR dan juga dinas Pertimbangan. Terus ada juga dinas lingkungan hidup. Perhubungan juga itu adanya di Komisi C. Di Komisi C ya, Bu ya. Kalau bagaimana dengan cara mengawasi, yang pertama tugas kita sebagai pengawasan, yang pertama itu kita bisa sering melakukan rapat dengan dinas-dinas terkait tentang infrastruktur itu sendiri. Yang keduanya, apa yang dilakukan, kita langsung turun ke lapangan atau biasa disebut dengan sidak. Sidak langsung? Sidak secara langsung, karena kita tidak bisa mengawang-awang ya. Betul. Apa yang disampaikan oleh mitra kita tentang pembangunan ini ABCD, kalau kita tidak bisa melihat secara langsung, iya, lapangan sesuai, ya Bu? Iya, sesuai atau tidaknya, begitu. Oke, Ibu, next yang selanjutnya. Banyak bidang yang dibawa Komisi C tentunya ya, Bu ya. Salah satunya adalah bidang pembangunan yang Ibu tadi katakan. Nah, bagaimana sih, Bu, Komisi C melihat kondisi pembangunan khususnya di Kabupaten Cianjur itu sendiri? Kalau untuk pembangunan, kami selaku Komisi C melihat belum cukup
baik mungkin ya, Betul. setelah kita melihat ke lapangan. Kenapa bisa disampaikan seperti itu? Karena pembangunan di Cianjur itu saya lihat belum merata, apalagi untuk di wilayah-wilayah kecil atau wilayah selatan. Masih banyak sekali pembangunan jalan-jalan yang harus dimaksimalkan dan diperbaiki. Ke pelosok ya, Bu? Ke pelosok itu, saya melihat beberapa kali kita melakukan sidang ke Cianjur Selatan itu masih kurang lah, Oh, masih berarti banyak sekali yang yang harus diperbaiki. menjadi fokus Ibu tuh berarti Cianjur Selatan berarti Iya, ya, Bu? betul. Untuk pembangunan Berarti ya. kabar kabar bahagia ya bagi masyarakat Cianjur Selatan berarti ya, Bu Insya ya. Allah, mudah-mudahan dengan Pak Bupati yang sekarang yang mempunyai program 1000 kilo jalan bisa maksimal dan bisa membantu juga untuk masyarakat Kabupaten Cianjur, apalagi kalau pembangunan jalan itu merupakan roda dari kemajuan perekonomian juga. Betul, bisa dilihat dari sana tentunya. Oke, Ibu yang selanjutnya, apakah sudah dibilang merata pembangunan? Meskipun tadi kita sudah berbicara ke sana, infrastruktur di Cianjur merata. Kalau saya bilang masih lihat belum ya, belum merata. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih merata lagi. Oke. Ibu yang selanjutnya, bagaimana sih Komisi C menjalankan pengawasan pembangunan infrastruktur di Cianjur? Seperti tadi saya katakan, yang pertama kita rapat dengan dinas-dinas, menerima pelaporan-pelaporan. Yang keduanya kita turun ke lapangan, Sidak itu ya, Bu ya. sidak itu melihat apakah memang sesuai apa tidak dengan anggaran yang dikeluarkan, terus apa keinginan-keinginan yang harus dijalankan sesuai apa enggak. Karena menurut saya banyak sekali atau adalah yang memang tidak sesuai. Menyambung dari sidak Ibu yang tadi sering sidak ke lapangan, Ibu, pembangunan infrastruktur apa sih yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Cianjur? Jalan sama jembatan. Kalau menurut saya jalan sama jembatan. Kira-kira daerah mana aja itu, Bu? Kalau di Kalau Cianjur? untuk jalan sama jembatan yang pasti daerah selatan Di masih pelosok banyak ya? ya, di pelosok masih banyak banget jalan yang memang dikatakan tidak layak lah, tidak layak. Perlu perbaikan mungkin seperti itu ya. Perlu perbaikan Dan pembangunan. dan pembangunan. Ada yang mungkin harus diperbarui ataupun ataupun dibangun gitu ya. Kebanyakan sih kalau ke daerah selatan dibangun sih ya, apalagi kemarin baru-baru saja saya menerima laporan dari masyarakat bahwa memang ada jalan yang sudah lama sekali belum dibangun. Betul, 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 betul. Ibu, yang terakhir, apa harapan Komisi C kepada pemerintah daerah terkait terkait bidang pembangunan? Harapan kami Komisi C kepada Pemkot Cianjur mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mengoptimalkan lagi pembangunan-pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Cianjur, apalagi dalam bidang Pembangunan jalan, jalan ya, Bu ya. pembangunan jalan, pembangunan jembatan, apalagi jalan tadi saya sudah bilang bahwa pembangunan jalan itu salah satu faktor yang menunjang majunya perekonomian Betul, gitu. betul. Jadi mudah-mudahan kedepannya antara wakil rakyat dengan pihak pemerintahan bisa lebih sinergitas lagi, terus pemerintah Kabupaten Cianjur bisa lebih mewujudkan lagi harapan-harapan untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan masyarakat. Berarti seperti jargon break parlemen, Bu, tidak ada sekat antara rakyat dan Nah, wakil saya rakyat. sepakat itu. Saya apresiasi sekali kepada Cianjur Express yang mengadakan acara break parlemen ini. Karena kan ditonton tuh sama yang Masyarakat minimal umum tentunya, Bu masyarakat ya. umum. Yang mereka juga tahu apa sih tupoksi anggota dewan atau wakil rakyatnya. Iya. Mudah-mudahan kedepannya masyarakat Cianjur pun bisa memahami bahwa menjadi wakil rakyat itu kita memiliki tugas dan fungsinya yang berbeda-beda, terutama di komisi masing-masing. Betul. Jadi Masalah. sekarang masyarakat saya pikir sudah mulai tahu kayak gitu ya, Terbuka Pak. lah Terbuka dengan lebar. media. Oke. Media itu sangat berguna dan sangat membantu sekali. Apalagi dengan era sekarang ya, digital. Digitalisasi. Digitalisasi bahwa di mana
informasi itu cepat sekali menyebar, tapi mudah-mudahan yang menyebar itu informasi yang baik. Betul, Ibu. Ibu, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktu sibuknya Ibu datang ke Bilik Parlemen. Saya dan tim mengucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya tentunya. Amin. Mudah-mudahan kita sehat selalu, dan saya pun mengucapkan terima kasih sudah diundang ke sini untuk sharing dan berbagi apa saja sih yang ada di Komisi C. Betul. Baik, pemirsa Bilik Parlemen, sekian episode kali ini. Semoga ada manfaat dari episode kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.